Pemerintah Provinsi Riau menghadiri rapat paripurna dalam kegiatan penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun 2016. Bertempat di ruang paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin siang 10 Juli 2017. Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Ahmad Hijazi menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2016 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Sunaryo. Pemprov Riau secara keseluruhan mengapresiasi seluruh fraksi atas pandangannya terhadap pelaksanaan APBD tahun 2016. Dalam tanggapannya, di depan anggota fraksi, Ahmad Hijazi menyampaikan beberapa jawaban atas pandangan umum dari fraksi di DPRD Provinsi Riau yang digelar pada hari sebelumnya. Dalam jawabannya, di ruang paripurna siang tadi, Pemprov Riau akan berusaha melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah yang belum mencapai target, serta melakukan pembenahan fasilitas pelayanan. Dalam penyampaian jawaban ini juga, Pemprov Riau akan fokus pada upaya pengatasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja demi kesejahteraan masyarakat Riau. Berkaitan rendahnya belanja transfer yang meliputi belanja bagi hasil pajak daerah, realisasi bagi hasil retribusi daerah ke kabupaten kota yang hanya 83,84%, dapat kami sampaikan bahwa sisa belanja bagi hasil dimaksud saat tahun anggaran 2016 berakhir masih menunggu perhitungan akhir dan akan disalurkan ke kabupaten kota pada tahun anggaran 2017 ini melalui ketetapan Gubernur Riau. 3. Berkaitan dengan kinerja organisasi perangkat daerah yang berhubungan dengan kebutuhan mendasar seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kami akan terus melakukan pembenahan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah tersebut sebagaimana masukan dari fraksi PDIP dan fraksi P3. 4. Berkaitan dengan saran fraksi PDIP terhadap penata usaha aset, kami akan terus berupaya meningkatkan tata kelola aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Berkenaan pengerjaan Masjid Raya Nur Alam Kota Pekanbaru, dapat kami sampaikan bahwa masjid dimaksud merupakan cagar budaya yang direvitalisasi oleh pemerintah Provinsi Riau, sehingga dokumen kepemilikan awal bangunan Masjid Raya Nur Alam Kota Pekanbaru tidak tersimpan pada pemerintah Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau akan menelusuri kembali dokumen-dokumen perolehan awal Masjid Raya Nur Alam ke pemerintah Kota Pekanbaru. 5. Berkaitan dengan saran fraksi PDIP terhadap bantuan sosial, khususnya rumah ibadah secara tunai, akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk menentukan bantuan sosial diberikan dalam bentuk barang atau uang. 3. Fraksi Partai Demokrat. Terhadap pandangan umum fraksi Partai Demokrat dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Kami juga berterima kasih kepada fraksi Partai Demokrat yang telah mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Riau dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2016 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari PPKRI. Berkaitan dengan tanggapan dan masukan fraksi Demokrat sebagaimana juga fraksi P3 terkait realisasi bantuan keuangan kepada kabupaten kota yang tidak optimal, kami akan terus melakukan koordinasi dengan kabupaten kota agar penetapan perda APBD kabupaten kota tepat waktu sehingga bantuan keuangan yang dianggarkan pemerintah Provinsi Riau dapat optimal dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh kabupaten kota. Pemerintah Provinsi Riau juga akan terus meningkatkan kapasitas aparatur di mana hal ini pun telah didukung dengan berdirinya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau. 2. Terkait dengan pengalihan kewenangan di bidang pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten kota menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau, maka kami akan melakukan evaluasi Renstra tahun 2014-2019 dengan masukan kewenangan baru pemerintah provinsi di bidang pendidikan, yaitu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus
dan pendidikan menengah dengan harapan pendidikan di Provinsi Riau ini akan lebih maju dan berkualitas. Ini juga sekaligus menjawab pandangan dari fraksi Gerindra Sejahtera. Diharapkan dengan terjalinnya kerjasama yang baik antar legislatif dan eksekutif dapat semakin meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Riau. Rizky Naldi, Rahmadi, Fakta TV.